A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin abil qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk bersua kembali di pelajaran logika yang kali ini adalah logika ke-15. Semoga saja logika 1 sampai dengan 14 hadir di jiwa antum semua para pendengar sehingga tidak ada kerepotan untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya, dalam artian kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Jadi tidak susah memahami pelajaran-pelajaran setelahnya dalam kaitannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya dilupakan, maka pemahaman yang akan dipahami pada pelajaran berikutnya itu biasanya hanya bersifat gambaran. Artinya dalam bisa dikatakan bahwa tidak memahami secara 100%. Oke, jadi pelajaran terakhir kemarin kita telah sampai kepada pembagian kedua kata, yakni dilihat dari berbilangnya kata, di mana ada dua pembagian. Yang pertama adalah persamaan, yang kedua adalah perbedaan. Persamaan yakni beberapa kata memiliki kesamaan makna atau satu makna, sedangkan perbedaan beberapa kata memiliki beberapa makna, yakni jumlah makna sesuai dengan jumlah kata. Nah, pada pelajaran kali ini perbedaan ini, yakni yang jumlah kata sama dengan jumlah makna atau jumlah makna sama dengan jumlah kata, atau masing-masing kata memiliki satu makna, masih bisa ditinjau dari beberapa sisi, setidaknya bisa dilihat dari tiga sisi, yakni kata-kata yang memiliki satu makna, yakni setiap kata yang memiliki satu makna satu dengan yang lainnya, yakni kata tersebut satu dengan yang lainnya yang sama-sama juga memiliki satu makna, bisa dilihat dari tiga sisi atau tiga dimensi. Yang pertama adalah sisi persamaan, yang kedua adalah sisi ketidaksamaan, yang ketiga adalah sisi pertentangan. Jadi memang kata-kata Melayunya ini, Indonesianya ini agak susah dicarikan, tetapi waktu itu kami telah berpikir keras dan lama sehingga menghasilkan kata-kata ini. Jadi di kemudian hari mungkin ada perubahan, tapi ini sudah direnungkan lama sekali sehingga mungkin untuk sampai hari inilah mungkin ini yang boleh dikatakan yang terbaik istilahnya dalam Indonesia, yakni seperti kalau dalam bahasa Arab mislan, kemudian tasawi dan seterusnya, itu kalau dalam istilah kamus hanya bisa diartikan dengan, bukan hanya, yakni bisa diartikan dengan satu kata saja, misalnya sama gitu. Tapi dalam dalam bahasa Arab memiliki semacam perbedaan makna. Bagian pertama dari sisi pandang daripada kata-kata yang saling berbeda ini, persamaan
yang disebut dalam bahasa Arabnya misalnya tamasul atau mislan. Yaitu apa? Yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna masing-masing, akan tetapi kita melihat persamaannya atau dimensi atau sisi persamaannya. Misalnya seperti seperti Qadir dan Fresa umpamanya. Qadir memiliki makna tersendiri, yaitu ya si Qadir. Kemudian Fresa memiliki makna sendiri, yakni si Fresa. Jadi Qadir dan Fresa ini memiliki tergolong daripada kata perbedaan. Akan tetapi dari yang karena perbedaan itu apa? Kata perbedaan yakni satu kata memiliki satu makna. Nah, Qadir memiliki makna tersendiri, Fresa memiliki makna tersendiri. Kemudian namun dari keduanya yang berbeda ini kita masih bisa melihat persamaannya. Misalnya sama-sama manusia, sama-sama mahasiswa, sama-sama lelaki misalnya, dan seterusnya. Sama-sama pengikut Ahlul Bait misalnya. Nah itu kalau kita lihat ya, dua kata yang saling berbeda, yakni dua kata yang perbedaan. Nah, ini sudah pakai istilah bahasa istilah ya, jangan bukan Indonesia ini, bukan Indonesia saja, tapi Indonesia yang sudah dalam istilah kita. Jadi kalau kita lihat dua kata yang perbedaan, yang berbeda, yakni dalam perbedaan maksudnya, kemudian kita lihat sisi dimensinya, kita lihat sisi dimensi persamaannya maksudnya, maaf, itu dikatakan sebagai apa? Perbedaan persamaan. Perbedaan persamaan, yakni perbedaan satu kata memiliki satu makna. Persamaan dilihat dari sisi di atau dimensi persamaannya. Persamaan ini nanti macam-macam. Kalau persamaannya itu dilihat dari sisi spesiesnya, misalnya sama-sama manusia, maka dia disebut perserupaan. Tapi kalau terdapat pada jenis, nanti mungkin antum masih belum dengar karena memang belum dipelajari. Tapi mungkin juga sudah pernah dengar karena sudah pernah baca atau sudah pernah belajar. Jadi ada spesies, nanti akan kita belajar 5 universal, yaitu diantaranya spesies, terus genus, diferensia, dan seterusnya. Nah, kalau persamaannya itu spesies, yakni sisi pandang daripada keduanya itu dilihat dari persamaannya, maka disebut perserupaan. Kalau dilihat dari genusnya, yakni perserupaannya itu, kemiri atau kesamaannya itu dilihat daripada jenisnya atau genusnya, disebut persejenisan. Kalau persamaannya itu dilihat dari sisi jumlah, maka disebut kesamaan. Kalau terdapat pada keadaan, kondisinya disebut kualiti atau serupa, disebut serupa atau mutasyabih. Kalau terdapat pada kualitinya, misalnya apalah yang kalau dilihat dari sisi kualitasnya sama, maka sekalipun kata-katanya memiliki makna-makna yang berbeda, maka disebut serupa. Tapi untuk seluruhnya yakni apakah perserupaan ataukah perjenisan, kalau terdapat pada genus atau genus disebut perjenisan, ataukah pada jumlah yang disebut kesamaan, atau keadaan yang disebut serupa, maka seluruhnya itu bisa disebut dengan apa? Bisa disebut dengan yang tadi itu, yakni perbedaan persamaan atau perbedaan perserupaan, begitu. Oke, sisi pandang kedua apa? Sisi pandang kedua adalah ketidaksamaan. Yani ya, kalau yang pertama dilihat kesamaannya, kalau sekarang dilihat dari ketidaksamaannya. Jadi dua perbedaan. Satu perbedaan yang dalam istilah,
yaitu setiap kata memiliki satu makna. Kemudian dilihat ketidaksamaannya juga. Sudah berbeda maknanya, kemudian dilihat juga dari sisi perbedaannya atau ketidaksamaannya. Seperti tadi contohnya, misalnya Mahdi dan Fresa sudah berbeda. Mahdi memiliki satu makna, Fresa memiliki makna yang lain, satu makna juga. Sudah begitu masih dilihat dari sisi perbedaannya. Misalnya yang satu tinggi, yang satu sedang misalnya, yang satu putih, yang satu sawo matang misalnya, dan seterusnya. Jadi melihat dari sisi perbedaannya, begitu. Kemudian ya tidak lupa di sini harus juga dikatakan bahwa masing-masing memiliki hukum. Hukum perbedaan sekalipun persamaan itu tidak akan pernah berkumpul dalam satu tempat. Walhasil tidak bisa berkumpul. Sekalipun serupa. Jadi bukan satu. Makanya ketika dikatakan dia mirip, ya berarti bukan satu. Sering juga dalam pembahasan akidah misalnya, misalnya ada dua Tuhan, Tuhan A sama B. Dua-dua Tuhan ini sama persis dari kekuasaannya, kehebatannya. Nah, itu tetap tidak bisa dikatakan satu, karena dikatakan sekalipun dikatakan sama persis. Sebab apa? Dia bagaimanapun serupanya tetap bukan satu, dua. Sekalipun dibilang sama persis tetap tidak bisa satu, tetap dua. Kenapa? Karena yang namanya serupa itu dua, bukan satu. Gitu. Sekalipun persis. Sebab apa? A pasti bukan B, B bukan A. Kalaulah materi, seandainya materi, tempatnya pasti berlainan. Tempat A, B, misalnya ada dua kembaran yang persis semuanya. Sak timbangannya, sak tingginya, sak sifat-sifatnya, sak kekuatannya, sak kepintarannya, semua persis umpamanya. Sak ngomongnya, jadi kalau ngomong bareng misalnya. Mau kemana? Sama-sama bilang mau kemana. Berpikirnya sama, anggap begitu. Persis dari segalanya, tetap bukan satu, tetap bukan satu. Namanya serupa, jadi tetap bukan satu. Oleh karena itu, yang serupa ini bagaimanapun tidak bisa berkumpul. Jadi tidak bisa bersatu. Nah, perbedaan ketidaksamaan juga begitu. Kecuali kalau sifat. Jadi ketidaksamaan ini kalau sifat baru bisa bersatu. Misalnya, seperti putih dan manis. Putih, satu kata memiliki satu makna. Kemudian manis, satu kata memiliki makna yang lain. Tapi putih dan manis, karena sama-sama sifat, bisa aja berbeda. Misalnya, bisa aja berkumpul dalam satu tempat, dalam satu ekstensi atau keberadaan. Di mana misalnya? Di gula. Oke, yang ketiga, perbedaan pertentangan atau takabul. Bahasa Arabnya takabul. Nah, perbedaan pertentangan ini nanti akan dibagi menjadi beberapa, setidaknya empat. Apa perbedaan pertentangan adalah beberapa kata yang berbeda makna dan tidak bisa berkumpul di satu tempat tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, waktu dan segi, yakni sisi. Nah, manusia seperti manusia dan bukan manusia, melihat dan buta, atas dan bawah, hitam dan putih dan seterusnya. Ini tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, waktu dan sisi. Gitu. Kemudian di sini ada penjelasan tiga syarat. Kenapa? Kenapa disyaratkan pertentangan yang tidak bisa bertemu dalam satu tempat, waktu dan sisi? Karena bisa saja dia tidak bertemu dalam satu tempat, tapi bisa bertemu dalam satu waktu. Misalnya, makanya disyaratkan tidak bertemu dalam satu waktu.
Jadi di samping tempat, waktu, dan sisi juga. Misalnya seperti hasanah, atau misalnya siapa, contohnya nama yang lain misalnya Staley. Nah, Staley ada enggak? Ada yang bilang ada, ya ada yang bilang enggak. Staley ada, Staley enggak ada. Loh, Staley ada dan Staley tidak ada memiliki dua makna. Jadi dua kata yang saling berbeda. Staley ada, Staley tidak ada. Dua kata dan dua makna berbeda. Nah, Staley ada dan tidak ada ini tidak bisa berkumpul dalam suatu tempat, waktu, dan sisi. Tapi kalau tidak dikasih syarat, misalnya tempat, maka dalam satu waktu bisa bertemu. Misalnya, Staley ada jam 5. Oh, dalam satu waktu, tapi tidak dalam satu tempat. Misalnya, berbeda waktu maksudnya, ya, di dalam satu tempat, tapi berbeda waktu. Yang satu bilang Staley ada, Staley tidak ada. Ditanya, kok bisa Staley ada dan Staley tidak ada? Dijawab apa? Staley ada sekarang, atau Staley ada sekarang, tapi tidak ada kemarin. Jadi Staley ada sekarang, Staley tidak ada kemarin. Begitu. Nah, jadi syaratnya harus dalam satu waktu. Staley ada enggak di kelas ini? Kan sudah satu tempat itu. Staley ada enggak di kelas ini? Dijawab ada, dijawab tidak. Loh, kok bisa? Iya, karena adanya kemarin, tidak adanya sekarang misalnya. Atau adanya sekarang, tidak adanya kemarin. Jadi syaratnya harus satu waktu. Bisa satu waktu. Jam 5 Staley ada enggak? Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Ya bagaimana Staley? Jam 5 dibilang ada, jam 5 dibilang tidak ada. Dibilang apa? Staley ada jam 5 di kelas, Staley tidak ada jam 5 di terminal. Nah, beda tempatnya. Jadi bisa bertemu. Tapi kalau tempatnya satu, waktunya juga satu, enggak bisa ketemu. Staley ada jam 5 di terminal, Staley tidak ada jam 5 di terminal. Harinya sama loh ya, jangan nanti waktunya saja, jadi termasuk hari maksudnya. Nah, kalau disyarati dengan satu waktu dan satu tempat, maka tidak mungkin ketemu. Mungkin juga satu tempat satu waktu ketemu, tapi dua sisi. Misalnya Staley ayah dan Staley anak dalam satu waktu. Misalnya Staley juga ayah, Staley juga anak, sekarang juga. Mana mungkin ayah dan anak itu tidak mungkin ketemu. Jadi Staley sebagai ayah, Staley sebagai anak, dua kata yang berbeda, dua perkataan yang berbeda makna, yang tidak mungkin ketemu dalam satu ekstensi. Nah, sekarang juga apalagi? Ya di Staley itu, Staley dia juga seorang ayah, Staley juga seorang anak, umpamanya itu. Nah, tapi dilihat dari sisi pandang yang berbeda, bisa aja Staley ayah dilihat dari anaknya, Staley anak dilihat dari ayahnya. Atau misalnya lantai dua, atas dan bawah. Atas lain dengan bawah maknanya, tidak bisa bertemu dalam satu waktu, tempat, dan sisi. Sekarang waktunya dan tempatnya bertemu, oke, di lantai dua. Lantai dua atas dan lantai dua juga bawah, dalam satu waktu. Jadi sekarang juga dia atas, sekarang juga dia bawah, dalam satu tempat, yaitu lantai dua. Waktunya juga sekarang umpamanya, atau kemarin, terserah. Pokoknya dalam satu waktu, lantai dua juga atas, lantai dua juga bawah. Kok bisa? Bisa aja kalau dilihat dari lain sisi. Yakni lantai dua dibilang bawah, dilihat dari lantai atas. Lantai dua dibilang atas, dilihat dari lantai bawah. Begitu. Oke, kita baca naskah. Bagian-bagian kata perbedaan. Karena perbedaan antar kata mengikuti perbedaan antar makna, dan karena hubungan antar makna mempunyai pembagian,
yakni persamaan, ketidaksamaan, dan pertentangan, maka perbedaan kata juga terbagi menjadi tiga. Nah, jadi karena perbedaan antar kata mengikuti perbedaan antar makna, sudah jelas karena satu kata, satu makna. Dan karena hubungan antar makna memiliki pembagian, mempunyai pembagian seperti persamaan, ketidaksamaan, dan pertentangan, maka perbedaan kata juga terbagi menjadi tiga. Satu, perbedaan persamaan atau tamasul atau mislan. Perbedaan persamaan adalah beberapa kata yang berbeda makna, namun kita memperhatikan atau memandang kesamaan esensi atau bagian esensi atau sifat-sifat yang mereka miliki. Esensi seperti misalnya tadi itu ya, Qadir dan Presa sama-sama manusia. Atau bagian esensi, misalnya kucing dan anjing. Kucing dan anjing berbeda esensinya, tapi memiliki kesamaan apa? Bagian esensi. Apa bagian esensinya? Binatang. Manusia juga begitu. Misalnya manusia, anjing, dan kambing atau kucing. Nah, masing-masing daripada manusia, anjing, kambing, dan kucing memiliki persamaan dari sisi bagian daripada esensinya. Yakni apa? Yakni hayawan, yakni binatang. Sebab semua binatang, manusia binatang, kucing binatang, anjing binatang, kambing, kucing, semua itu binatang. Tapi memiliki diferensia yang berbeda. Misalnya manusia binatang rasional, kucing misalnya ini binatang mengiong misalnya, dan seterusnya gitu. Bukan binatang mengiong, itu sekedar sifatnya ya. Oke. Jadi persamaannya itu bisa dilihat dari esensi seluruhnya, bisa dilihat dari sisi bagian esensinya, atau di luar esensinya seperti sifat-sifat misalnya sama-sama periang, sama-sama pandai misalnya. Kalau manusia, kalau selain manusia misalnya sifatnya lain, lihatlah apa aja. Dan tidak memperhatikan atau memandang perbedaan yang dimiliki. Nah, kan dari awalnya udah berangkat dari perbedaan, tetapi perbedaannya ini tidak dilihat dari perbedaannya, jadi dilihat dari persamaannya. Oke, jadi tidak melihat perbedaannya. Misalnya Ahmad, Hasan, Ammar, dan lain-lain yang mempunyai kesamaan esensi, yaitu sebagai manusia. Sedang perbedaan yang ada tidaklah kita lihat atau tidaklah diperhatikan. Misalnya dari sisi nama, namanya kan sudah berbeda. Ahmad, Hasan, Ammar sudah berbeda. Pekerjaannya misalnya, umur, sifat, dan lain-lain. Sedangkan contoh bagi kesamaan dalam bagian esensi adalah kuda dan manusia. Jadi persamaan bagian esensi, kuda dan manusia sama-sama binatang. Kalau kita lihat kesamaannya, yaitu kesamaan dalam bagian esensi keduanya, yakni apa? Sebagai binatang. Maka kuda dan manusia menjadi perbedaan persamaan. Akan tetapi kalau kita memandang perbedaannya, maka akan menjadi perbedaan ketidaksamaan. Lihat bagian berikut. Jadi antara kuda dan manusia, Ahmad, Hasan, dan Ammar, ini bisa termasuk dari perbedaan persamaan, bisa termasuk perbedaan ketidaksamaan. Kalau melihat kesamaannya, maka dia akan menjadi perbedaan persamaan. Kalau melihat ketidaksamaannya, maka akan menjadi perbedaan ketidaksamaan. Begitu. Tambahan. Naskah, yakni tambahan. Kalau kesamaan dalam perbedaan di atas terdapat pada spesies, yakni nok dalam bahasa Arabnya nok, spesies, maka disebut sebagai perserupaan. Tapi kalau terdapat pada jenis atau genus, disebut perjenisan, mutajanis.
Dan kalau terdapat pada jumlah disebut kesamaan atau mutasawi. Serta kalau terdapat pada keadaan, kondisi, atau kaif, atau quality, disebut dengan mutasyabih atau serupa. Sedang nama untuk keseluruhan, nama untuk keseluruhan itu, jadi tanpa dilihat dari perjenisan atau perserupaan dan seterusnya, hanya dilihat dari persamaannya, disebut sebagai apa? Perbedaan perserupaan atau perbedaan persamaan, tamatsul atau mislan. Dan mereka memiliki hukum ya, naskah. Hukum dari perbedaan persamaan atau perserupaan ini adalah tidak bisa berkumpul atau bersatu. Tidak bisa berkumpul atau bersatu. Dua, perbedaan ketidaksamaan atau mutakhalif. Perbedaan ketidaksamaan adalah beberapa kata yang berbeda dan dilihat dari sisi perbedaannya. Jadi, tidak dilihat dari sisi atau segi persamaannya, baik mempunyai kesamaan dalam satu esensi atau bagian esensi atau sifat-sifatnya. Yani tidak dilihat dari segi persamaannya, baik memiliki mempunyai kesamaan atau tidak. Yani mempunyai kesamaan dalam satu esensi atau sebagian esensi atau sifat-sifatnya. Misalnya, Ahmad, Hasan, Ali, Ammar, dan lain-lain. Nah, dilihat dari perbedaannya. Walaupun mereka sama dalam esensi mereka, yaitu sebagai manusia, tetapi kita tidak melihat dari segi persamaannya, melainkan kita melihat dari segi perbedaannya. Seperti perbedaan pada nama, namanya aja kan sudah berbeda. Ahmad, Hasan, dan lain-lain. Tinggi misalnya, orang tuanya misalnya berbeda. Beratnya, kulit, warna kulitnya, pekerjaan, dan lain-lain. Contoh lain adalah kuda dan manusia. Perbedaannya adalah apa? Manusia sebagai binatang rasional, kuda, sedang kuda sebagai binatang meringkik misalnya. Hukum perbedaan ketidaksamaan adalah tidak bisa berkumpul kecuali bila terjadi pada sifat. Nah, jadi sama dengan perbedaan persamaan. Di persamaan ketidaksamaan ini sama dengan perbedaan apa? Persamaan, yakni tidak bisa berkumpul. Tapi yang ketidaksamaan ini, kalau sifat bisa berkumpul. Naskah, contoh dari perbedaan ketidaksamaan yang berkumpul adalah putih dan manis, yang berkumpul pada gula misalnya. Atau hijau dan pahit yang berkumpul pada empedu dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki, seperti putih dan manis ini memiliki makna berbeda. Manis sendiri, putih sendiri, dan kita bisa melihat dari ketidaksamaannya. Ini putih, kalau kesamaannya sebagai sama-sama sebagai sifat misalnya, ketidaksamaannya misalnya putih warna yang bisa dilihat misalnya, sedangkan manis putih adalah misalnya sifat yang terlihat misalnya, kemudian manis adalah sifat yang dirasa misalnya. Nah, jadi memiliki perbedaan, toh, jadi memiliki perbedaan, dan kita juga melihat ketidaksamaannya itu. Jadi yang satu adalah sifat yang dilihat, yang satu sifat yang dirasa dengan lidah misalnya. Nah, tapi mereka bisa berkumpul dalam mana? Dalam gula. Naskah, contoh dari perbedaan ketidaksamaan yang berkumpul adalah putih dan manis yang berkumpul pada gula misalnya, atau hijau dan pahit yang berkumpul pada empedu dan lain sebagainya. Tiga, perbedaan pertentangan, takabul. Jadi sama-sama berbeda, tetapi bobot perbedaannya itu berlainan. Jadi perbedaan, tapi ini memiliki bobot. Jadi semacam pertentangan itu. Jadi ada pertentangannya, bukan hanya menceritakan perbedaan. Seperti misalnya positif negatif. Nah, jadi ada tolak menolaknya. Nah, perbedaan pertentangan adalah beberapa kata yang berbeda makna dan tidak bisa berkumpul di satu tempat, waktu, dan segi. Seperti manusia dan bukan manusia,
melihat dan buta, atas dan bawah, hitam dan putih, dan seterusnya. Nah, jadi mereka ini kalau dikatakan, kalau ditanya misalnya apa perbedaan pertentangan, jawabannya adalah yang tidak bisa berkumpul, ini beberapa kata yang tidak, yang berbeda makna dan tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, waktu dan sisi. Nah, di sini penjelasan tiga syarat di atas. Jadi ada, kan ada syarat satu waktu, tempat dan sisi, kan gitu. Nah, satu ya, penjelasan tiga syarat di atas. Satu, disyaratkan dengan satu tempat untuk mengangkat kemungkinan berkumpulnya beberapa makna dalam satu waktu, tapi berlainan tempat. Seperti Ahmad ada dan Ahmad tidak ada. Tapi karena lain tempatnya, misalnya Ahmad tidak ada, Ahmad, jadi sama-sama benar jadinya. Ahmad ada di kelas dan tidak ada di rumah pada jam 5 tepat. Jadi jamnya sudah sama, sama-sama jam 5 hari Senin, tanggal 5 jam 5. Ahmad ada, Ahmad tidak ada. Kok bisa? Bisa aja, karena berlainan tempatnya. Ada di kelas, tidak ada di rumah. Dua, disyaratkan dengan satu waktu untuk mengangkat kemungkinan berkumpulnya beberapa makna dalam waktu yang berbeda. Seperti panas dan dingin pada satu tempat dalam waktu yang berbeda. Misalnya besi ini panas, besi ini dingin. Loh, kok bisa? Bisa aja, besi ini panas tadi, sekarang dingin. Misalnya gitu kan. Nah, jadi besinya satu tempat, kemudian satu tempat, yakni besi, tapi waktunya yang berbeda. Sedang, yang ketiga, tiga, yakni sedang syarat satu segi adalah untuk mengangkat kemungkinan berkumpulnya beberapa makna dalam lebih dari satu, maksudnya dari sisi atau dari segi yang berlainan. Seperti atas dan bawah yang berkumpul pada lantai dua misalnya. Jadi seperti atas dan bawah yang berkumpul pada lantai dua misalnya. Lantai dua dikatakan, jadi atas dan bawah tidak mungkin bertemu dalam satu tempat dan waktu. Tapi bisa aja kalau lain segi gitu. Ini lantai dua, atas dilihat dari lantai bawah. Lantai dua, bawah dilihat dari lantai tiga. Seperti atas naskah, seperti atas dan bawah yang berkumpul pada lantai dua misalnya. Lantai dua dikatakan atas dari atau segi memandang lantai pertama. Sedang dikatakan bawah dari atau segi memandang lantai tiga dan seterusnya. Begitu juga seperti ayah dan anak. Bisa berkumpul pada Ahmad misalnya. Namun dikatakan ayah dilihat dari segi anaknya. Sedangkan dikatakan anak dari segi ayahnya. Sekian saja dulu perjumpaan kita ini. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, siapa saja yang pernah berjasa kepada kita atau yang pernah kita sakiti dan belum kita mintai ridhonya. Dan mudah-mudahan pengampunan Tuhan itu juga disertai dengan bimbingan, kemudian peningkatan takwa, sehingga kita menjadi manusia yang bisa mengharap atau berhak mengharap atau boleh mengharap keselamatan di kubur, di mahsyar dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bi hakim Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.